Rasengan. Bulat. Kadak, langsung hancur, mati dia. Hey, what's up guys? Welcome back with me again di channel Palati Talks. Ini balik post ini sendiri guys ya. So, welcome juga yang baru datang. Ini adalah konten gue yang harusnya gue potong dari live streaming gue pas namatin Boruto Styles yang ada di Ultimate Ninja Storm 4. Cuman karena hasilnya itu burik ya, mendingan gue langsung aja record gitu ya. Gue bakal main ulang lagi dan gue bakal pilihin dan gue bakal compile, gue gabungin untuk ngambil epic momennya. Menurut gue ini epic momen banget ketika bagian tamatnya juga. Sekaligus ngasih tahu ya kalau misalkan gue tuh udah namatin ini game. Karena gue udah pernah janji juga buat namatin ini game Boruto Styles-nya, cuman belum gue tamatin. Buat viewers lama gue tahu kalau misalkan gue udah tamatin Naruto Ultimate Ninja Storm 4 itu dalam sehari gue tamatin waktu itu. Terus yang Boruto-nya belum nih, jadi kita bakal main yang Boruto-nya. Ini momen-momen terakhir kita tamatin ketika Boruto itu bakal dikirim buat lawan si Momoshiki bareng 5 Kage dan juga Sasuke. Anjay, I'm going to bring that back. Gue janji, gue bakal bawa Naruto pulang. Dia bos. Mirip banget sama di film sih, mirip banget sama di film, tapi gak 100%. Karena banyak banget, gak banyak sih, ada dikit klip yang dipotong-potong dari film, itu dimasukin ke game. Kayak gak dimasukin ke game maksud gue, kayak klipnya pas si Momoshiki dilempar ninjutsu sama si bapak kacamata tuh yang ngasih gelang ke Boruto tuh gak ada. Itu gak ada. Terus di sini ada momen ntar Susanoo sama Kurama gabung lawan batu si Sarui, gue lupa namanya. Nah ini ada juga kan di film kan, yang pas si Naruto disedot cakranya sama si Momoshiki. Dia udah lama ngambil tapi kayak yang diambil tuh masih sedikit gitu loh, cakranya gak ngambil semua. Lama gitu, cakranya si Naruto kebanyakan. Anjay, but we ninja don't go down that easily. Ini gue suka ya sama game Naruto tuh, apa game-nya kayak sama filmnya gitu. Jadi lu tanpa nonton filmnya pun udah tahu cerita tentang Naruto. Kalau lu tiba-tiba ketemu sama temen lu yang udah sering nonton Naruto gitu kan, terus lu gak nonton filmnya cuma main game-nya, lu bisa tahu ceritanya. Dari Ninja Storm 1 sampai Ninja Storm 4 tuh ada ceritanya beda-beda. Kalau Naruto Ninja Storm 3 tuh yang Pain. Yang Pain ya. Kalau yang ini itu yang Madara sama Obito nyerang Konoha. Itu dia. Anjay, I feel like I'm looking at one of my shadow clone. Gue kayak ngeliat diri gue sendiri. Ya, gue lebih keren kan sekarang? Lebih dari sebelumnya. I guess you did glance at the old me a few times. Maafin. Hubungan antara bapak dan anak Naruto dan Boruto. Cuma Naruto doang ya film yang bikin gue sedih gitu. Sedih banget filmnya. Gara-gara back soundnya tuh kampret biasanya Naruto tuh. Bikin sedih back soundnya. Tell me about your past tuh. Yang awalnya Boruto tuh ngeremehin Naruto gitu ya. Kayak apaan sih Hokage kerjaannya gitu doang. Sampai akhirnya si Boruto ngeliat sendiri kalau misalkan Naruto tuh kekuatannya tuh imba gitu ya. Kuat banget. Kita bakal lawan si Momoshiki pake Sasuke dan juga Gaara. Ini enggak logis nih. Karena Sasuke kuat banget, apalagi yang mainin gua. Langsung auto mati lah si Momoshiki, gua bantai. Main Naruto tuh tinggal samperin aja, tinggal pecah bulat. Combo sampai kelar, bakar ya kan, duar. Kayak gampang gitu, nggak kayak main Tekken. Tekken susah boy. Kalau misalkan dia ngindar gitu, samperin lagi, bulat lagi. Lalu ngindar doang kerjaannya. Cakra lu liatin dulu, jangan sampai cakranya habis. Terbantai dia, kita kasih tahu. Das, petir. Oh, bisa ngindar-ngindar, tapi liatin tuh LT itu yang di bawah mana itu limit dipakainya bisa 4 kali doang. Jangan sering-sering dipakai. Aduh, gua pakai berapa kali tuh? Tinggal 1 biji lagi punya gua. Dar, lebih seru tuh kalau main sama teman. Lu kan sama-sama punya limit buat kabur kan? Nah, itu dia kalau misalkan komputer tuh kadang-kadang enggak dipakai. Enggak seru. Satu dia punya 2 padahal. Itu enggak dipakai. Nah kalau misalkan biasanya tuh orang tuh mancing-mancing kalau misalkan di turnamen ya main Naruto ya, dipancing-pancing biar pakai LT-nya biar dia nggak bisa ngindar lagi, karena di sini guardnya tuh nggak sekuat guard di game-game fighting lain. Jadi pokoknya kalau misalkan lu nggak punya itu auto mati tuh, dia nggak punya kan. Nah pasti kena combo terus kalau nggak punya. Kalau misalkan gak punya pasti kena combo terus. Kasih tau pasir.
lu bisa pakai party luan juga biar ngepancing dia pakai LT. Sabar, gua sih pakai dulu LT-nya. Nah, baru pakai ini gua menang LT 1 nih. Menang 1 LT sama Diana. Dia enggak punya LT lagi, gua bantai. Gua bantai lah enggak punya lagi, enggak bisa ngindar lagi. Set, sabar, kita harus keluarin pakai secret technique, boy. Biar ada dramatisirnya. Nah, lu punya ini kayak apa sih namanya? Item buat dipakai. Fast stun, aduh gak kena. Aduh gak kena lagi. Padahal kalau misalkan kena tuh lebih gampang buat pakai ulti ya. Nah, ini untungnya punya si Sasuke tuh gede ya. Susanoo gitu buat ngenain si Momoshiki-nya. Kalau misalkan pakai yang lain tuh kadang-kadang susah buat ngenain ulti, boy. Harus di stun dulu. Enggak ngilang musuhnya. Kalau enggak ngilang kabur. Nih, itu dia. I figure out all of your attacks. No, I just need to corner you. Duar! Efek lebay. Secret technique finish. Gue suka sama scene-scene-nya sih. Cinematic-cinematic-nya keren-keren banget, Naruto. How let's corner him? Sasuke Uchiha. Favorit banget lah. S! Jelas, jago banget emang gue. Dulu gue sering banget mainin ini game sama teman-teman, bukan sama teman-teman gue sih, sama sahabat gue. Waktu gue tinggal di Bintan berduaan. Dulu gue kerja di hotel soalnya. How you're all just cockroaches, lu semua kecoa. Lu semua kecoa, berani-beraninya lu buat lawan gue. Kinshiki, Lord Momoshiki. Kinshiki tuh kuat banget, boy. Taijutsunya. Sebenarnya kalau misalkan di film tuh si Momoshiki itu enggak bisa diserang pakai ninjutsu ya. Cuman kalau misalkan lu lihat tadi bisa diserang pakai ninjutsu. It seems that the time has come. Buat lu makan gua, buat ngisap cakra gua. Just like my attendant once entrusted his power to me. Banyak bacot. Langsung sedot. Biar. Terus si Momoshiki jadi merah kayak di film banget kan. Si Kinshiki-nya dimakan sama Momoshiki ya kan. Terus jadi merah. Dar. Terus kita bakal lawan batu nih. Lawan batu. Uchiyose-nya si Momoshiki. Pake Kurama campur Susanoo. Naruto sama Sasuke. Ya. Jadi lu tangan kirinya bisa Chidori, tangan kanannya bisa Rasengan. This is the vilest power in existence. Dari kekuatan dewa, boy. Which none of you will ever possess. Ngamuk si Momoshiki-nya. Tapi tenang aja. Kita bakal kasih tahu kalau misalkan ninja itu lebih dari dewa. Anjir, gue udah tahu. Gue udah main soalnya tadi live streaming. Cuman gambarnya burik kalau jadi konten. Guess we'll just have to teach him that ninja are stronger than gods. Are stronger than gods. Dan guys, itulah pokoknya. Ini dia Kurama campur Susanoo buat ngehajar Momoshiki yang jadi batu lumpur lawan Liliana campur Omen. Okay. Yang main AoV yang tahu ya. Okay. Kita bakal bantai dia. Kita pakai pedang. Ngebuat pedang. Dar Susanoo, Kurama mantap jiwa. Kurama pakai armor. Ini yang gue suka, cinematic scenes nya tuh terlalu keren banget. Nah, kita bantai dia, kita bisa pakai Rasen Shuriken punya segitiga kotak, tapi damage nya nggak seberapa sih, kita ngindar dulu aja. Lebih gedean damage kalau misalkan lu serang langsung pakai Rasengan atau Chidori nya si Kurama. Ngindar dulu aja baru samperin, karena tadi ada momen si batu ini tuh diem doang. Kita lompat-lompat aja itu gak kena serang sama si batu. Cak, lo lihat ya. Nah ini, damage dari Rasengan-nya lumayan. Dar, lumayan kan? Dibanding lo cuma pakai segitiga kotak doang. Nih, dar. Hindar. Lompat aja. Cak. Ntar soalnya ada serangan si batu yang gak bisa dihindarin, gue kasih tau ya. Dia terus bisa kabur, pindah tempat. Biar naik, kita ngisi cakra kalau dia pindah tempat. Dia bakal nyamper sendiri kok. Nih, gak punya otak dia. Nyamper sendiri kan. Tenang aja. Kabur-kaburan. Bermain pintar.
serangin, cicil-cicil aja pakai rasing shuriken. Oh, ini ntar nyamper sendiri ke sini nih. Nyamper aja. Terus lompat lagi dia. Tenderin dulu 3 kali serang dia. Dia 3 kali lompat. Nih. Lompat lagi, baru ntar dia diem nih. Momen dia diem doang, gak ngapa-ngapain. Oh, belum. Belum. Oh, udah kali sekali kena serang tuh sakit banget serangannya tuh. Lihat tuh. Langsung hampir setengah darah hilang, bos. Jadi kalau bisa lawan dia nih, gak usah sampai kena serang. Karena ntar ada momen dia gak bisa yang namanya di... gak bisa dihindarin serangannya. Ntar gue kasih tau. Biar kena sendiri. Boom! Saruiwa. Terus ada ini, ada after image-nya yang gue suka kayak tadi. Terus ada juga kayak action gini. Yang bikin tambah sinematik, ya kan? Best moment, tampol. Bam, gak mati gitu, ditampol sama Kurama gak mati. Heran gue. Dulu Kurama nyerang Konoha aja susah yang berhentiinnya. Ini sebiji doang orang kagak mati digituin, ditampol. Cakra di sini. Sabarnya dia nyerang sih biasanya sih, kalau misalkan deket-deket kayak gitu. Kita kasih tau aja. Nah, biar dia lompat dulu. 3 kali biasanya lompatnya. Kan langsung diri lagi. Lah kagak. Tadi awal-awal 3 kali padahal. Rasengan. Enggak apa, habis itu kita langsung coba Chidori. Coba Chidori. Kena. Enggak kena dong. Pindah tempat dia. Enggak apa-apa. Slow aja, santuy. Nah, gua enggak sukanya pas jadi gede gini tuh gerakannya lambat banget. Gerakannya lambat, sumpah. Coba ya gua Chidori ya. Ya ampun, setiap gue cedori tuh dia ngilang gitu, ngelebur gue. Nah ini bisa nih. Cedori. Gak kena dong. Kita kabur dulu. Kita kabur sambil ngisi cakra. Setek. Elah, ngindar lagi dong. Dia mundur, dia sini dong. Kalem. Itu bisa ngindar-ngindar gitu, kesel banget gue. Gak apa-apa. Kalem aja, ini keren banget nih. Selempar-lempar batu lagi. Terus, pokoknya setiap gue pencet segitiga bulat dia bakal hilang ya. Tuh, gue armor break kan, hancur armor gue, kampret. Tenang aja. Kita bakal bantai dia. Coba, kenapa enggak? Tak, gak kena dong, ngindar dong dia. Sini lo kalau berani. Damn. Nah, ini nih. Ada serangan yang nggak bisa di... ya, bukan ini. Set, Chidori kena. Set, terram. Oh, sakitan rasengan, boy. Sakitan combo dia yang bulat. Nah, ini lebih sakit yang itu. Di counter attack dong. Counter attack sakit banget, asli nggak bohong. Sakit banget. Darahku udah kuning. Bentar lagi kuning. Alam, Saruiwa, bentar lagi. Gua cicil. Gua pakai gituan. Kok gua gak ketemu momen dia gak bisa gerak ya? Gerak mulu dari tadi nih, si batu ini. Ya ampun. Batu. Diam, jangan kemana-mana gitu, diam. Ini gak ada damage masalah nih, rasanya shuriken. Nah, diam gitu di tempat. Nah, diam gitu maksud gua. Nah, Pukul lagi, Rasengan. Nah, ini yang ada damage-nya, dar, pecah langsung. Serangin terus, lagi, tebas, lambat banget, asli. Tuh kan, ngindar dia. Nah ini nih. Ini gue udah ngindarin gak bisa-bisa udah 3 kali nih. Pencet B, gak lepas-lepas. Udah kencang banget tuh. B. Ini gak bakal bisa lepas ini. Sakit banget damage-nya masalahnya. Nah, tuh. Gak bisa lepas. Ya ampun. Gak bisa lepas, udah pasti kena damage. Gue langsung armor break, hancur armor gue. Langsung gak ada otak anjir nih. Damage-nya, iya. Sah, gue bohongin lo, gue hindarin lo. Iksa. Merah dia, udah merah ya kan. Samperin lagi. Bantai, hindarin. Biasa, hindarin lagi. Biasa, pokoknya lo hindarin sambil hindarin, gak kena damage kan. Nah, pas lagi kayak gitu langsung
How dare you, Rasengan? Santai, Kuzo langsung samperin lagi. Biasanya dia nyerang-nyerang gitu, kita lompatin aja. Wah, dicabut ya. Nah ini dia nih, ini biasanya ada kayak klip-klip yang lebih keren lagi dibuat sama game ini, yang pastinya keren banget. Ini game udah lama sih bos, bawah. Mirip sama game Kingdom Hearts ya, ada pencet-pencetan itu. Kalau sih namanya action, action itu lah tambahan lah. Das, belah. Duar, langsung meledak. Mantap banget boy. Ya gue cinta game-game Naruto, kalau misalkan ada Ultimate Ninja Storm 5 gue mainin ya. Shinobi Striker soalnya nggak sekeren ini sih. Pengen coba gitu Shinobi Striker. Kalian tahu kan pasti kan Shinobi Striker yang Boruto. Ini gak sekeren ini keren banget. Naruto Ninja Storm 4 paling keren sih dibanding 1, 2, 3. 4 paling the best. Parah men. Nih harusnya di sini ada klip si Momoshiki-nya itu dapat ninjutsu dari si bapak-bapak yang ngasih gelang ke si Boruto. Terus abis dapat gelang dia bakal pakai jutsu yang si Shikamaru keluarga Nara yang bayangan buat nge-lock Kage kan. Abis itu tuh di mau ditembak gitu sama si Momoshiki-nya. Terus si ada si Boruto datang dilempar Rasengan yang enggak ada bentuknya. Yang tiba-tiba ngilang maksud gua. Nah, ini kan di sini kan klipnya kan cuma dia nembakin ledakan itu ke si Naruto sama si Sasuke. Ya kan? Tapi di film tuh beda. Nah, Boruto. But. Terus Borutonya tuh sebenarnya enggak di situ posisinya kalau misalkan di film, dia lagi ngintip doang dari jauh. Makanya dibawa sama si Sasuke kan, karena dia tahu kalau misalkan Momoshiki itu enggak bisa kena ninjutsu, dia itu cuma bisa kena pakai taijutsu doang. Nah, tapi dia enggak bisa ngelawan jutsu yang enggak bisa dilihat. Makanya di klip dia di film itu juga ada yang tangannya si Momoshiki itu di ini pakai shuriken. Film and the movie-nya Boruto sama yang di serinya beda. Ya kan tangannya bisa nyedot ini kan ninjutsu kan. Hilang, enggak kelihatan. Nurunin tangan lagi sih Momoshiki-nya. Anjay, sama kayak di film ya. Keren banget asli. Ketampol. Bam, gagal. Kalau di film kan jutsu bayangannya hilang gara-gara Rasengan si Boruto ya kan. Biasa itu normal Rasengan. Rasengannya beda. Karena Boruto Rasengannya ngilang kalau di tengah jalan. Buat lo yang belum pernah nonton Boruto, gue ceritain juga ya. Hehehe. Terus kenapa bos? Gila. I can see right through all of your childish tricks that are useless against me. Guys. Trik anak-anak. Gue gak percaya kalau misalkan lu berharap besar pada bocah ini aja. Apakah semua ninja itu bodoh? Karena si Momoshiki ini kan si dewa ya. Tremor, Boruto yang tremor. You really think this arm can do anything to me? Masih sombong gitu, kalau penjahat tuh pasti sombong soalnya. Well, it's my first time fighting this kind of battle. Jadi dia gemeteran. Biasa kayak lu awal-awal presentasi di kelas gitu kan. Gemeteran. Sama Boruto tuh gemeteran gara-gara pertama kali dia tuh ngelawan yang gede gini. My dad and the others are used to this kind of stuff. That's what turned them into such awesome. Oh, berarti dia tuh bilang kalau misalkan ya pokoknya mereka jadi kuat lah gara-gara banyak kayak gini-gini. I'm a ninja. Boruto Uzumaki from the Hidden Leaf. And I will never stop. Untuk menjadi ninja. Yeah. Naruto terharu kan. Sasuke langsung. Anak gue nih. Megat. How dare you attempt to plead your case to me? Ngamuk. I don't listen to maggots. Gue gak dengerin maggots. Maggots itu apa sih? Kambing ya? Kambing yang setan 666 itu. Kita bantai aja langsung nih si Momoshiki. Namatin Boruto Stealth dari Naruto Ultimate Ninja Storm 4, kita langsung bantai dia. Serang lah. Tampolin aja dia doang. Bukan apa-apa boy, mukanya jelek. Bang bang bang. Dang dang dang. Dang dang dang. Sabar. Ini dia, kita harus ngindarin serangan dia yang ini. Hindarin. Tuh. Hindarin, gak usah kena ya kan. Tak, hindarin aja pakai R2 kalau misalkan di PS. Set, Rasengan. Enggak kena, boy.
Rasengan. Anjay. Dari Naruto sampai Boruto jurusnya Rasengan mulu anjing. Di sepi ya. Tek, hindar. YB. Tek, langsung Rasengan lagi. Semua Rasengan. Enggak apa tapi bisa membantai Momoshiki. Langsung enggak cuma nonton di film doang. Kupukulin. Tak. Des. Langsung combo maut. Tak. Aduh. Hey, itu dia tertembak boy, calculated. Jelas kayak si Momoshiki. Geser. Kalau mana ya kalah. Ini tepatnya sama ya, mirip-mirip sama pas kita lagi lawan Madara. Madara pas lagi jadi Riku Dosenin. Six pet. Rasengan. Bisa nge-heal, masih full darah gua. Attack power up bentar. Ngamuk lah tuh. Jangan ngamuk-ngamuk lah, marah-marah dulu orang kayak mama. Dia tuh gak punya ini ya. Gak punya limit buat pakai LT. Tak. Gak apa. Kita bisa ngisi cakra di sini. Ini kan dia kan salah pencet kan gue jadinya. Gue kira pakai yang ini ya, pakai 3 sisi nyerang itu. Ternyata enggak. Kayak ini gue kira tuh tadi ini. Ternyata bukan, boy. Ntar gue ngisi cakra dulu, nge-heal, power up, serang. Tak. Aduh, dia bisa ngilang-ngilang mulu doh. Dia bisa ngilang-ngilang mulu loh, enggak ada limitnya gitu loh. Baru tuh striker. Tak. Gua agresif banget mainnya. Bang. Mati kamu Momoshiki. Dar. Kasih bom, meledak. Aduh. Sabar. This is the power of the gods. Kekuatan dewa. Hindarin. Lompat. Lompat-lompat kelihatan tuh udah merah-merahnya. Lompatin aja. Tenang aja. Kalem, samperin langsung. Bantai pas dia turun. Bang. Ace. Wes, kena lagi gua enggak tahu dia begitu. Set, ini pakai sirkuit kayak gini nanti kelarinnya. Biar ada dramatisirnya jelas. Bang, aduh. Dia enggak ada limitnya gitu loh buat pakai ini yang ngilangnya. Lupa nama jutsunya soalnya. Buat ngilang itu. Kalau misalkan tuh kan limitnya tuh kan kena combo gua, garam udah habis. Kalem om. Om jangan om. Sabar om. Alah. Jangan lu om, sabar om. Inferior creature. Oh ini udah kelar, nggak pakai secret technique ternyata. Dia langsung ngasih Rasengan yang gede banget ditambahin sama Naruto. Anjay, ini kayak di film-film. Set, anjay. Boruto. Oke. Ditambahin cakra sama Naruto. Jadi gede, udah kayak bola semangat, bos. Bung, jadi gede banget kan? Rasengannya kan? How much? Oke. Lakukan sekarang. Bantai dia. I'm not gonna lose here. Atas. Go, Ike. Langsung kasih tahu. Rasengan. Bulat. Kadak. Langsung hancur, mati dia. Oke, dipeluk lah tuh Rasengannya. Ini lagi ada ini berkulit lagi nih. Oh, pencet kiri. Langsung. Anjay. Ini gue suka nih. Orangnya tuh rajin gitu. Buat cinematic scene kayak gini kan. Battle. Gue udah kayak ngelihat Naruto di masa lalu. Sasuke jadi orang baik banget, gak cocok banget ya. Padahal Sasuke tuh mukanya jahat gitu. Cocoknya jadi penjahat dia emang. Lebay kan, keluar pengkasa menjadi percikan bintang. Ting, anjay, kembang api. Gila, keren banget coy game-nya. Asik. Ini game udah lama ya, gue baru tamatin. Banyakan main OV gue. Sampai gak namatin game-game yang gue punya gitu. Sayang banget. Dia akhirnya tamat, ya kan? Tamat
fight terakhir di Boruto Style. Jadi buat kalian yang mungkin belum pernah main, penasaran juga ngelihat 5 Kage kalah sama Bocil. He won this battle, tapi yang lain Bocil ya kan. The definition of a true ninja will never change, even if it's your kid. Kalah bocah itu. Karena memang filmnya tuh pengen menonjolkan sangat Boruto. Gue baru inget ternyata. Ternyata tuh endingnya itu yang di film series sama endingnya di film The Movie tuh beda gitu. Beda ya kan? Kalau di The Movie-nya tuh gak ada itu. Yang ngasih itu. Yang ngasih gelang, si Oma emang kagak ada ya. Baru inget gue, jangan-jangan nih yang ngikutin film Eternal Rain The Movie-nya. Soalnya lupa gue. Lama banget nontonan The Movie-nya itu, Boruto. Oke, kelar. Tamat, sudah. Jadi gue udah gak punya utang lagi sama kalian ya. Buat main Naruto, buat main Boruto yang ada di Naruto Ultimate Ninja 4. Jadi tinggal main Resident Evil karena punya utang di Resident Evil. Ya, thank you udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye!